Yo yo yo, what's up YouTube? Balik lagi bersama gue Michael dari Mainanku. Hari ini gue mau bikin diecast review lagi ya. Hari ini diecastnya beda, tapi mereknya sama, Kingsmark ya. Ini dua mobil polisi, yang satu dari Ford Mustang GT ya, dan yang satu lagi Lamborghini Sesto Elemento. Kalau yang ini, yang Ford Mustang, ya, ini mengingatkan gue akan film Transformer yang pertama ya, yang polisi melawan mobil polisi melawan Bumblebee ya. Bentuknya mirip kayak begini, nggak tahu benar atau salah. Mungkin kalau salah kalian koreksi gue ya. Yang satu lagi ini yang Lamborghini Sesto Elemento ya. Ini mengingatkan Lamborghini yang ada di film Need for Speed ya. Tapi bukan mobil polisi ya. Yang di film Need for Speed mobilnya mobil biasa, tapi warnanya hitam semua. Tapi ini gue lihat warnanya bagus dua-duanya. Dua-duanya hitamnya dof ya, bukan hitam mengkilat. Kemarin ada dua mobil polisi lagi, cuman warnanya mengkilat, jadi gue gak begitu suka. Jadi gue ambil dua ini aja ya. Kemarin beli di Petra Toys ya, pas lagi ke mall. Harganya sekarang rata semua, 79.900. Padahal yang dulu itu ada yang 72.900, tapi sekarang semua rata ya, jadi 79.900 semuanya. Anyway, yang kalau kalian suka yang Lamborghini pink, sekarang di Petra banyak ya. Dulu padahal cuma satu yang beli itu doang, sekarang banyak, mungkin banyak yang suka kali ya. Oke, kita buka saja kemasannya dulu ya. Kita lihat satu persatu ya. Ini dari yang Ford Mustang GT ya. Ford Mustang GT 2015 ya. Ya, di sini ada lambang polisinya, ada tulisan polis. Di sini ada tulisan 398 ya. Nah, di sini ada tulisan lagi to protect yourself. Tulisannya dial 911 emergency ya. Lalu kita ke atas, nah, nomornya 388 ya. Oke, ke depannya tulisan polis lagi ya, kelihatan nggak ya. Oke, semua ke depannya ada lambang Mustangnya ya, lumayan detail ini produk ya. Kemarin sebenarnya ada produk lain mereknya gue lupa apa, harganya cuma 50.000, tapi mobilnya nggak ada yang bagus, jadi gue nggak beli ya. Ini mobil Kingsmark ini termasuk mobil yang bagus-bagus, dan untuk Lamborghini
ini ada lisensi khusus saya. Seperti di sini juga di kardus bagian bawah, semua mobil yang dibikin diecast-nya itu kayaknya ada lisensinya. Jadi mereka komplit. Dan ke bagian depan ini. Lalu ke bagian belakang. Ini lambang Mustang bukan. Itu tulisan GT ya. Sama tulisan di plat nomornya Mustang. Kelihatan enggak ya? Ya, kelihatan. Ya. Exhaustnya ada dua ya, pipanya keren juga ya. Ini sayangnya ininya nggak bisa nyala. Biasa kalau pecinta diecast suka dibikin ininya bisa nyala ini ya. Ini depannya sama, samping kiri kanan sama ya, bentuknya sama, tulisannya sama. Lalu bagian bawah ya, dan ini pintunya bisa dibuka ya, ke samping ya. Ya, seperti ini ya. Main keren sih kalau gue bilang ya, atau mirip atau enggak dengan yang di film Transformers pertama ya. Coba kalian yang kalau suka nonton Transformers pertama komen di bawah, ini bukan mobilnya ya. Kita takut salah soalnya ya. Oke, sekarang kita ke mobil yang kedua, yaitu Lamborghini Sesto Elemento ya. Ini warnanya ada hitam, ada putih, ada merah. Nah, ini seperti lambang biasa polisi, merah, putih, dan biru ya. Di bagian atasnya tulisannya sama, 388 dan polis. Di samping ada tulisannya Police Department founded 1781 ya, tulisannya kecil sekali. Dan sini ada tulisan polis lagi ya, ini tulisannya kecil sekali. Samping kiri samping kanan sama. Lalu di sini di depan juga ada lambang Lamborghini-nya dan tulisan polisnya ya. Ini bagian belakang ya, dia cuma standar hitam dan merah untuk rem. Lalu bagian bawahnya ya, ini pintunya gimana ya, kita buka dulu pintunya, bisa dibuka juga ya. Oh, ini pintunya ke samping doang ternyata ya, bukan kayak yang pink kemarin bisa bukanya agak ke atas, tapi ini ke samping doang. Tapi lumayan keren lah kalau gue bilang ya. Ini sebenarnya kalau kalian mau dicat jadi yang Sesto Elemento Need for Speed juga bisa ya. Ini soalnya hampir bahan dasarnya warna hitam dove ini udah hampir sama semua, dia cuma bedanya merah putihnya ini doang, putih putih pintunya. Jadi kalau yang di film hitam semua kecuali ini merah, titik-titik merah sama ya. Ya, mobilnya sama persis. Gua kayaknya ada juga deh Hot Wheels-nya ya. Ini gue bilang ini lebih keren daripada Hot Wheels, karena Hot Wheels-nya kecil dan pintunya gak bisa dibuka. Ini bisa dibuka ya, dan Hot Wheels-nya lebih bagus daripada Hot Wheels ya. Ya, oke. Jadi gue pasang, mau foto-foto dulu ya, hasil photoshootnya di sini ya. Ding.
Take me to the finish line. All my heart, it breaks every step that I take. But I'm hoping at the gates, they'll tell me that you're mine. Walking through the city streets, is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long and carry on. Okay, sekian aja review diecast dari Kinsmart ya, dari Ford Mustang GT 2015 yang ini, dan ini Lamborghini Sesto Elemento ya. Dua-duanya mobil polisi dan ini sangat keren menurut gua ya, soalnya warnanya dark. Gua lebih suka kalau mobil polisi warnanya dark, bukan warna hitam mengkilat ya. Kalau yang mengkilat dipegang tangan itu nyepak-nyepak semua. Ya, ada bekas sidik jarinya. Kalau yang hitam mengkilat pasti dipegang ada sidik jarinya ya. Oke, keren, bagus. Ya, oke. Kemudian kalian suka dengan review kali ini. Mungkin kalau kedepannya gua bisa ketemu lagi yang kira-kira serak dengan hati gue ya. Dalam waktu gue beli ini kayaknya gue lagi serak aja. Cuma dengan yang kemarin yang mobil rally sama mobil Lamborghini pink ya, ini bagus dua-duanya, makanya gue ambil. Cuma jarang-jarang gue beli diecast ini ya, biasanya kebanyakan Hot Twin. Oke, sekian aja diecast review hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys. Kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Terima kasih telah menyaksikan diecast review hari ini. Sampai jumpa di diecast review berikutnya. Bye. Ini dua-duanya full back ya, sama kayak kemarin yang mobil Lamborghini ya. Nah, cocok buat dimainin untuk anak-anak, bagus, dan untuk dikoleksi juga bagus ya. Oke, sekian aja tambahannya ya.